Halo, Medikers. Pandemi sudah berakhir. Waktu yang tepat untuk merencanakan liburan yang sempat tertunda. Kamu lebih suka menggunakan transportasi apa nih, Medikers? Bagi kamu yang gemar naik pesawat, tentu tak asing lagi dengan pemandangan landasan pacu yang mengawali serta mengakhiri perjalananmu. Landasan pacu dibuat dengan ukuran panjang tertentu agar pesawat bisa take off dan landing dengan sempurna. Tapi panjang landasan pacu berbeda-beda loh, Medikers. Lantas landasan pacu dari negara mana sih yang terpanjang? Yuk kita buangkan. Tahukah kamu, Medikers, sebelum dikenal dengan nama Bandara Soekarno-Hatta, bandara yang mulai beroperasi 1 Mei 1985 ini disebut sebagai Bandara Cengkareng karena lokasinya yang berdekatan dengan wilayah Cengkareng, Jawa Barat. Iya, meskipun secara geografis bandara ini berada di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten. Bandara yang menggunakan kode CGK ini memiliki 3 arah landasan pacu. Landasan pacu terpanjang memiliki ukuran sebesar 3.660 meter dengan permukaan beton. Salah satu bandara kebanggaan negeri ini dimiliki oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia dan dikelola oleh PT Angkasa Pura. Pada 2018 lalu, Bandara Soekarno-Hatta mendapat peringkat ke-17 sebagai bandara tersibuk di dunia menurut Airports Council Internasional. Bandara ini melayani 63 juta penumpang setiap tahunnya. Jadi tak heran kalau Bandara Suta menjadi bandara tersibuk se-Asia Tenggara. Bandara yang terletak di Kabupaten Deli Serdang Medan ini adalah sebuah bandara internasional yang melayani wilayah Medidang Road dan juga menjadi bandara pusat di Provinsi Sumatera Utara. Untuk kamu ketahui, Medikers, lokasi berdirinya bandara ini adalah bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. Bandara ini dibangun untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia yang telah berusia lebih dari 85 tahun kala itu. Pembangunan bandara ini diharapkan dapat menjadi bandara pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Bandara Kuala Namu dibangun pada tahun 2006 dan mulai beroperasi sejak 25 Juli 2013. Namun pada awal beroperasi, fasilitas di bandara ini belum sepenuhnya rampung. Oleh karena itu, bandara yang seringkali salah eja menjadi Kuala Namu ini diresmikan pada 27 Maret 2014. Walau masih terbilang baru, tapi Bandara Kuala Namu dapat menampung lebih dari 8 juta penumpang dan 10.000 pergerakan pesawat setiap tahunnya. Landasan pacu sepanjang 3.750 meter mampu membuat pesawat sebesar Boeing 777 untuk mendarat sempurna. Bandara internasional asal Thailand ini terletak di Raja Tewa, Distrik Bang Kli, Provinsi Samut Prakan. Pembangunan bandara ini bertujuan untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Dong Mueang. Nama Suparnabumi sendiri dipilih langsung oleh Rara Bumibol Adulyadej yang berarti Tanah Emas. Bandara ini memiliki 3 landasan pacu dengan arah yang berbeda. Landasan pacu terpanjang membentang sejauh 4.000 meter dengan permukaan aspal. Selain memiliki landasan pacu yang cukup panjang, bandara ini juga memiliki menara kontrol tertinggi di dunia. Tak tanggung-tanggung, tinggi menara kontrol bandara ini mencapai 132,2 meter. Selain itu, terminal bandara ini juga tergolong luas. Luas terminal bandara yang mencapai 563.000 meter persegi, menjadikan bandara dari negeri 1000 pagoda ini turut menjadi salah satu bandara terminal terluas di dunia. Kalau kamu pernah atau ingin berlibur ke Singapura, tentu kamu tak asing dengan bandara satu ini. Bandara Internasional Changi berada di bagian tepi timur Singapura. Bandara yang resmi dibuka pada 29 Desember 1981 ini dibangun di atas tanah reklamasi yang lokasinya dekat dengan tempat pangkalan udara yang pernah berdiri selama Perang Dunia Kedua. For your information ya, Medikers, bandara ini memiliki hangar tanpa kolom terbesar di dunia
yang luasnya mencapai 20.000 meter persegi. Sejak resmi dibuka pada 1981, bandara ini telah memenangkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah mendapat predikat sebagai bandara terbaik di dunia dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Menurut Skytrax World Airport Awards, Bandara Changi Singapura telah menghubungkan penumpang ke lebih dari 200 destinasi di seluruh dunia dengan 5.000 kedatangan dan keberangkatan per minggu. Wah, apa kamu bisa membayangkan bagaimana sibuknya bandara ini, Bedigers? Seluruh pencapaian Bandara Internasional Changi tentu didukung dengan fasilitas bandara yang top markotop. Salah satunya adalah kualitas landasan pacu sepanjang 4.000 meter. Kembali ke dalam negeri, ada Bandara Internasional Hang Nadiem. Bandara yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, ini diberi nama dari Laksamana Hang Nadiem dari Kesultanan Malaka. Bandara yang mulai dibuka pada 1 Januari 1984 ini, kini beroperasi di area seluas 1.762 hektar dengan luas terminal mencapai 30.000 meter persegi. Selain itu, bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 4.025 meter dan lebar 45 meter. Dengan ukuran sepanjang ini, menjadikan Bandara Hang Nadiem menjadi bandara dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia. Setiap harinya, bandara ini melayani rata-rata 6 penerbangan. Adapun kapasitas penumpang mencapai kurang lebih 5 juta penumpang per tahun, dengan kapasitas saat puncak jam operasional mencapai kurang lebih 1.400 penumpang per hari. Apakah kamu termasuk salah satu penumpang di dalamnya, Bedigers? Bandara Kuala Lumpur berlokasi di Sepang, Selangor. Bandara yang dibuka pada 1998 ini menghabiskan biaya sebesar 3,5 miliar dolar Amerika. Dengan slogan Bringing the World to Malaysia and Malaysia to the World, bandara ini didesain sedemikian rupa untuk menampung penumpang dengan nyaman dan tentunya aman ya guys. Desain dari Bandara Kuala Lumpur ini sendiri menggunakan konsep bandara di tengah hutan atau hutan di dalam bandara. Jadi kalau kamu berada di bandara ini, kamu akan dikelilingi oleh pohon-pohon hijau. Selain mempertimbangkan kenyamanan penumpang, kapasitas bandara juga turut menjadi pertimbangan penting. Bandara ini didesain agar mampu menampung hingga 130 juta penumpang per tahunnya. Fasilitas dalam bandara pun sangat diperhatikan, seperti landasan pacu sepanjang 4.124 meter dibangun dengan permukaan aspal beton, sehingga pesawat berukuran besar dapat mendarat dengan mulus. Di puncak daftar kita kali ini datang dari Myanmar. Bandara yang berlokasi di Tadayu, Mandalay ini dioperasikan oleh MC Jalos Airport Service sejak April 2015. Sedangkan bandaranya sendiri dibangun pada tahun 2000 dengan bantuan dari pemerintah Thailand. Luas area terminal di bandara ini mencapai 37.020 meter persegi dan landasan pacu sepanjang 4.268 meter dan lebar 61 meter. Walau masih sangat muda, tapi Bandara Internasional Mandalay mampu bersaing dengan bandara internasional lain. Bahkan mendapat predikat sebagai bandara dengan landasan pacu terpanjang di Asia Tenggara.